Yeah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وجددانا، لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناسك الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Limpahan puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini, malam Sabtu, kita bisa sama-sama kembali berkumpul di majlis yang sama-sama kita cintai, majlis dan sebelum yang ma'anawi. Mudah-mudahan berkat daripada perkumpulan kita, Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dan tidak keluar kita dari majlis ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita dunia wal akhirat. Ya, sama-sama kita cintai dan muliakan guru kita bersama Fadilatul Habib Ad-Da'i Allah Al-Habib Marafiq bin Ali Al-Bin Hamid. Kita doakan dia mudah-mudahan panjang umur, sehatul afiat, diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran dalam membimbing kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikutlah para habaib yang hadir bersama kita, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri, Al-Habib Taufik Segaf, Al-Habib Abdullah Al-Habshi, Al-Habib Nagib Al-Wadihij, Al-Habib Muhammad Tahir bin Mustafa bin Syahab, bersama para habaib yang tidak bisa disebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa taklim dan takliman kepada beliau sekalian. Dan terkhusus kepada Sahibul Bait Kyai Haji Agus Isomuddin yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa menjalankan rutinan majlis yang sebagaimana mestinya kita diadakan di Masjid Raya Bandung, namun pada malam hari ini kita dilaksanakan di Cibaduyut. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa tercurah khususnya untuk Sahibul Bait dan umumnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum daripada pembahasan kita kepada Solehin, mari kita simak terlebih dahulu insyaAllah ujian hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Tahir bin Mustafa bin Syahab Fa'ali Fa'ali Tafad Al-Mashkur. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita belajar bersama guru kita Habibana Umar Rafiq bin Ali bin Hamid. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini mendapatkan apa yang kita harapkan dan kita akan kita inginkan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan kepada beliau Al-Habib Umar mendapatkan segala hajatnya, dijaga dari segala penyakit. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga segala habaib yang hadir di sini yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu, tapi tidak mengurangi hormat saya kepada mereka. Mudah-mudahan dengan hadirnya mereka dan para asatid besar-besar yang hadir di sini menambah keberkahan kita pada acara ini. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita berada pada bulan yang mulia, yang mana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi telah mengatakan Zawaqat Dasyarul Allah, adalah ini adalah waktu pemberian Allah Ta'ala. Kemudian di qasidah lainnya mengatakan Zawaqat Bayatub Liman Bayatub, ini adalah waktu bagi siapa yang ingin bertobat maka bertobatlah. Kemudian dia mengatakan lagi, ini adalah waktu bagi orang yang syarid, syarid itu adalah orang yang kabur, maka dia bisa kembali. Bayaub, maka kembalilah dia. Kemudian dikatakan lagi, ini adalah tempatnya waktu maksiratul dhunub, maka banyak-banyaklah kita kembali kepada Allah dengan istighfarnya. Telah dikatakan pada Al-Habib Al-Alamah
Sari bin Allah Asyatri mengatakan dalam nasihatnya, dan bagi lana dianjurkan kita pada bulan Maulid ini ada empat perkara. Yang pertama adalah kita bahagia dengan adanya bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita harus berbahagia pada bulan Maulid ini? Karena Allah Ta'ala telah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi falyafrahu fa bi dzalika falyafrahu." Dikatakan dengan rahmat dan fadilah ya Allah Ta'ala, maka bergembiralah. Ini yang diajukan oleh Allah, Ta'ala. Kalau kita diberikan oleh Allah kenikmatan dan juga karunia Allah Ta'ala, maka bergembira. Bukan sebaliknya, Allah berikan dia kemaksiatan, dia gembira. Ini adalah suatu yang salah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, "Inna arsalnaka rahmatan lil alamin." Sebenarnya kami yang mengutusmu wahai Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat lil alamin, yaitu paling besarnya nikmat bagi seluruh alam makhluk semuanya. Kemudian dikatakan lagi yang kedua, seyogianya kita adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena inilah bulan Nabi Muhammad SAW. Dikatakan karena salawat adalah sebagai tanda agar kita bisa menanam diri kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ada sebutkan salawat, insyaAllah dari Alim Ali bin Muhammad bin Husain al-Rashi, salawat agar menanamkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat pendek sekali, yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan nabunu biha mahbubina wa mahbubina laka. Salatan nabunu biha mahbubina laka wa mahbubina laka. Itu artinya salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Salawat yang menjadikan kami ya Allah jadi cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Ini adalah salawat, yaitu ada salawat agar kita menanamkan cinta kepada Muhammad SAW. Terserah apa salawat yang lain, yang penting memperbanyak salawat kepada Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah menanamkan rasa cinta kepada Muhammad SAW, mengajak keluarga kita, sanak famili agar cinta kepada Muhammad SAW. Kemudian yang keempat adalah kita memperbanyak belajar sejarah Nabi Muhammad SAW. Banyak di antara sebagian orang Islam sendiri, mereka tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Dia sudah umur, sudah dibilang sudah tua, tapi tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Ini yang membuat sedih bagi orang Islam sendiri. Dan kita melihat bahwasanya tidak diragukan lagi bahwasanya di bulan-bulan ini banyak sekali orang mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW karena bahagia dengan Nabi Muhammad SAW. Hari mana Al-Habib Umar bin Hafidz telah memberikan 10 niat kepada kita untuk kita hadir di mana pun kita berada menghadiri maulid Nabi Muhammad SAW. Niat yang pertama adalah niat agar kita melakukan ridha Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah niat agar kita dekat kepada Allah dan Rasulnya. Niat yang ketiga agar kita mendapatkan kekuatan hubungan dengan Allah dan Rasulnya. Yang keempat adalah niat agar kita ditambah oleh Allah Ta'ala cinta kepada Muhammad SAW. Kemudian yang keempat adalah, yang kelima agar kita mendapatkan syafaat dari Muhammad SAW. Kemudian yang keenam, niat agar kita mendapatkan pembukaan dari Allah Ta'ala, yaitu Al-Fatih, pembukaan dari Allah Ta'ala. Kemudian niat yang ketujuh, agar Allah dengan hadir kita mulai ini dibukakan pertolongan Allah Ta'ala kepada kaum muslimin dan semuanya. Kemudian yang kedelapan, agar Allah bukakan segala kesungguhan, dimudahkan segala urusan yang sungguh-sungguh dari kaum muslimin bagi umat Islam. Kemudian yang kesembilan, agar Allah memberikan rasa cinta kepada seluruh orang muslim
al-ulfah bainal muslimin. Kemudian yang ke-10 yang terakhir adalah niat agar Allah menjadikan kita termasuk adalah para penjual Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam niat 10 yang kita dianjurkan oleh Al-Habib Umar bin Hamid, setiap kita hadir maulid, maka bawalah niat ini mudah-mudahan dikabulkan Allah Ta'ala. Telah dikatakan bahwasanya para sahabat dan semuanya itu bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas telah mengatakan waranta lama mulita qadatil ardu wadatil rikal urubu. Wahai Nabi Muhammad, ketika engkau lahir telah bersinar-sinar seluruh alam ini. Walahu bidalikal dia ufitmu wa syukur wa syaknah taribu. Dan kami semuanya, para sahabat semuanya di dalam cahaya, berjalan dalam cahaya tersebut. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Sayyidina Abbas, pamannya sendiri, engkau tidak bakalan diambangkan ya Abbas, yaitu artinya maka engkau tidak bakalan patah gigimu hai Abbas. Sehingga dari mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abbas apabila patah giginya maka akan tumbuh lagi giginya sampai sudah tua pun masih tumbuh giginya. Telah dikatakan dalam kitab Buyutul Asar, yaitu sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iblis menangis teriak kecuali pada 4 tempat. 4 kali iblis menangis berteriak sedih oleh Allah Ta'ala pada 4 tempat, yaitu yang pertama adalah karena Allah melaknatnya, Allah melaknat iblis. Kemudian yang kedua adalah ketika Allah turunkan iblis dari langit. Yang ketiga adalah iblis menangis karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Kemudian yang keempat adalah karena turunnya Fatihatul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Kita lihat iblis tidak senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai di antara orang muslimin tidak senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan acara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir diceritakan bahwasanya kita di kota Hadramaut sana luar biasa yang hadir maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun yang hadir sebagaimana diceritakan oleh ahli hukum, yang hadir di sana luar biasa ramainya, luar biasa, sedangkan mereka itu datangnya bukan tujuan dunia, maka tidak dikasih makan kemuli. Diceritakan bahwasanya mereka itu hanya mendapat air putih sama kopi jahe. Tapi luar biasa, mereka di sana dapat ramainya luar biasa, mendapat keberkahan luar biasa. Telah dikatakan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos dalam kitabnya Tadkirun Nas, beliau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari suatu kota, yaitu kota Sebul di kota Hadramaut. Kemudian Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos ketika melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Sebul, ditanya oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos, ya Rasulullah, kenapa engkau pergi dari rumah itu, sedangkan di rumah itu lagi ada acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa masuk, aku tidak ingin masuk ke rumah itu karena di rumah itu ada rokoknya. Nah, ini yang diantaranya yang kita harus perhatikan. Apabila kita menghadiri maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagiannya rokok, walaupun kita masih terbawa ingin merokok, masih bawa kecatu, kalau bisa rokoknya jangan dibawa di acara maulid. Karena kita lihat dari sejarah ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ingin masuk di suatu rumah yang mana di rumah itu ada rokoknya, sehingga tidak mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir maulid tersebut, maka hilang berkuranglah keberkahan. Jangan sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Anasin radhiyallahu anhu qala ja'a salasatun rahtin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadati an nabi sallallahu alaihi wasallam
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatnya, yang telah memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita diberi kesehatan, ketaatan, selamatan, bisa hadir di majelis, bisa hadir membaca zikir, membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan hajat kita dikabulkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat yang kecil, hajat yang besar, dosa yang kecil, dosa yang besar, semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kesulitan, semua keinginan, semua dari detik apa yang ada di dalam khawatir kita, hati kita, lintasan kita, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengecewakan apa yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua apa yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sambung lagi dari hadis yang kedua. An Anas, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'a salasatu rahtin, telah datang tiga orang. Rahat itu bisa tiga, bisa empat, bisa lima, sampai sepuluh, ya. Ila buyuti, ke rumahnya azwajin Nabi, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi. Mereka ini, orang tiga ini, siapa mereka? Ya, orang tiga ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar ibn al-As, Utsman bin Maf'un. Ini orang tiga ini yang datang ke rumah istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna, mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ahbiru, tatkala mereka mengabarkan, ka'annahum, seakan-akan mereka itu saling bertanya, tagaluha, ya, orang bertiga ini saling berbicara, saling bertanya, ya, gimana kita, ya, tagalu, wagalu, ya, mereka berkata, aina nahnu, ya, di mana kita, minan nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Nabi Muhammad sudah diampuni segala dosa-dosanya. Tidak ada dosa, ibadahnya seperti itu yang dikabarkan oleh istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, telah diampuni, ya, dosa-dosanya, ya, dari awal sampai wa ma ta'akhkhar, sampai akhir sudah diampuni dosa-dosanya. Ya, sebagaimana sudah kita ketahui kalau kita membaca maulid, ya, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika
wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu, ya, sampai ila akhir ayat. Qala ahaduhum, ya, telah berkata salah satu dari mereka, orang bertiga, setelah mengetahui ibadahnya Nabi, ya, yang begitu hebat dan tidak punya dosa. Amma ana, kalau saya, fa usalli laila, akan sholat malam abadan selama-lamanya. Ya, tidak akan tinggal sholat malam. Sholat malam. Wa qala al-akhar, ya, dan juga berkata dari orang tiga tersebut, wa ana asumud dahra, adapun saya akan berpuasa 1 tahun abadan selama-lamanya. Wala uftir, dan tidak akan pernah, ya, meninggalkan puasa. Selalu berpuasa. Setiap hari berpuasa. Ya, mau ibadah terus. Wa qala al-akhar, ya, dan yang berkata yang lainnya, wa ana a'tazilun nisaa, adapun saya akan meninggalkan perempuan. Tidak mau bercampur lagi dengan perempuan. Fala atazawwaju abadan, dan saya tidak akan kawin selamanya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sedang mereka bercakap-cakap bertiga, ya, keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada mereka, ya, ilaihim. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antumul ladzina qultum, kalian yang telah berkata, ya, kepada kalian kaza wa kaza, begini begini, ya, ama Allah, ya, Nabi Muhammad bersumpah, adapun demi Allah, inni la ahsyakum lah, ya, jadi Nabi Muhammad bersumpah, sungguhnya aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa atqakum lah, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinni asumu wa uftir, akan tetapi aku berpuasa dan juga aku membatalkan puasa. Wa usolli wa argut, dan aku pun juga sholat dan tidur. Wa atazawwajun nisa'ah, dan aku juga menikahi perempuan. Paman rogiba an sunnati falaisa minni, ya, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, ya, sunnahku itu maknanya apa, jalanku, ya, sunnahku itu jalan, tariqati, falaisa minni, bukan dari golonganku, ya, bukan dari bagianku, ya, na'udzubillah, kalau bukan dari bagian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau jadi umat siapa kita, ya, maka dari itu ikuti, ya, iktadi, ya, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, ya, ini hadis sudah muttafaq dari semua ulama hadis, ya. Nah, ini hadis mengajarkan kepada kita, jadi kalau kita lagi semangat-semangatnya ibadah, ya, jadi jangan seperti hadis yang kemarin, ya, berlebihan, ya. Nah, jadi sedikit tapi apa, istiqomah, sedikit tapi terus menerus, ya, jangan lagi apa, semangatnya, ya, berapi-api, ya, akhirnya apa, ya, kena sakit, akhirnya enggak ibadah lagi. Ya, semangat berapi-api, kena sakit medu, takut, ya,
lihat orang takut, ya, ya itu berbahaya buat kita, ya. Jadi segalanya takut, ya. Seakan-akan ini haram semuanya. Nah itu hati-hati, ya. Ini haram, ini haram, ya. Jadi yang sudah kita tahu ini halal, jangan kita haramkan, ya enggak? Ya, ini sudah tahu, ya halal, jangan kita haram, jangan kita haramkan, ya sudah tahu, ya dalilnya dalil qot'i dari Al-Quran, ya minuman keras haram, harus ditinggalkan, ya makan barang yang haram harus ditinggalkan, ya. Nah, jadi apa yang sudah kita jelaskan, ya apa yang sudah kita ketahui, Pak, jangan kita persulit, ya. Yassiru wala tu'assiru, ya. Permudah jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Akhirnya apa? Datang penyakit yang baru. Ya. Ini Nabi Muhammad mengajarkan, ya, kepada kita, ya. Memang Nabi Muhammad itu diwajibkan oleh Allah setiap malamnya harus apa? Harus qiyamul lail. Ya, diwajibkan oleh Allah. Banyak ada ya di kitab Dhahair Muhammadiyah di Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ya di situ ada kewajiban-kewajiban sebagai nabi. Ya. Jadi harus menahan lapar, harus tidak tidur malam, ya. Nah, kalau kita mau mengikuti seperti itu, ya kita bukan nabi, kita manusia biasa. Nabi saja, ya puasa, ya jarang-jarang, enggak setiap hari, ya. Nabi saja tidur. Nabi saja menikah, ya. Jadi kalau kita mau meninggalkan caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita melenceng dengan syariatnya, ya, maka Nabi Muhammad bilang apa? Palaisa minni, bukan dari golonganku. Ya, kita punya syahwat, betul. Ya, kita punya mata, betul, ngantuk, ya. Kita punya perut, ya, lapar, makan apa-apa, semuanya. Kita punya keinginan sama semua yang lainnya. Tapi jangan melenceng dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti, ya, syariat yang halal, ya, ikuti jalan yang diridhoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan kita, ya, tidak mengikuti ke sini, takut dengan jalan sini, tapi ngambil jalan pintas. Nah, ini yang, ya, na'udzubillah, ya, takut dengan jalan yang sini, akhirnya ngambil jalan yang pintas. Ya, ada cerita dahulu, ya, seorang, ya, saking senangnya ibadah, jadi enggak keluar dari rumah. Ya, satu orang ini setiap hari di rumahnya ibadah terus, padahal dia masih muda, masih sehat, masih kuat, ya, masih punya syahwat, ya. Akhirnya apa, ya, sewaktu dia sekali keluar dari rumahnya, ditanya semua seorang, ya, engkau ini kan masih normal, ya, kok enggak keluar dari rumah? Saya sekarang lagi semangat dalam ibadah. Saya setiap hari ibadah. Maka ditanya oleh seorang tersebut, ya, apa engkau enggak punya syahwat, enggak keluar dari rumah? Ya, dia bilang apa? Ya, saya sudah siapkan keledai saya kalau saya punya syahwat. Ya, kalau syahwat saya datang,
saya datangi keledai saya. Ya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, ini ngambil jalan pintas, tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita normal. Kita ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dihalalkan jangan kita haram. Jangan kita haramkan. Ya, pandang apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, syukuri apa yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita aja kalau dikasih orang tuh kadang-kadang kepingin balas, ya. Masa kita dikasih Allah enggak ada kepingin balas? Ya. Banyak kita diberi Allah nikmat. Ya, bagaimana kita kepingin balasnya? Ya, Allah enggak minta apa-apa. Allah minta kita ya gunakan nikmat tersebut di dalam ridhonya. Ya, gunakan mata dalam ridhonya, gunakan tangan di dalam ridhonya, gunakan ya kemaluan di dalam ridhonya, gunakan kaki, semuanya di dalam ridhonya. Itulah kita balas syukur kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita balas dengan kebalikannya. Ya, kita kepingin menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pandang ya malu kepada manusia. Jangan pandang malu kepada Allah subhanahu wa taala. Nasallallahu subhanahu wa taala ayyabta alaina hutul harifin wa yuqihna bid-din wa yuallimna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil. Nasallallahu subhanahu wa taala ayyaj'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'unal qaul wa yattabi'una ahsana wa ala kulli niyatin shaliha wa ala wana wa sayyidil umma wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Yeah.
ثبت على قدم الحبيب هتانا أرنا بفرد منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل هال حبلنا وهبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا ودم الحقوق وطالبا أوصانا والحاذرين والسائيا في جمعنا فنحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك وحكيت سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه حبيبك في الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا حاجات واحسن حكمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وعليه ما حرق الريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين khususnya untuk beliau dan umumnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, insyaallah maulid majlis Al-Istiqlal Ba'anawi di tempat atau di tempat ini di landasan Darul Hikmah insyaallah dilaksanakan pada 11 November malam Selasa yang akan datang. 2 minggu yang akan datang. Jadi 11 November insyaallah maulid di tempat ini dan 29 Novembernya di Masjid Raya Bandung. Hadirin yang berbahagia dan hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Thank you.